tuh anak-anak ya. Anak-anak santri emang belut sih. Susah banget tangkap. Aduh. Haikal, Sobri, Asun, Ma'il. Alhamdulillah. Kalian tuh dimana aja sih, ha? Ustaz dari kalian tau gak? Alah, gak. Ustaz, nanti aja penjelasannya, Bu. Kita lagi dikejar penculik. Sini. Lihat, itu tuh. Ustaz. Ulala. Dikejar penculik? Iya. Bener kalian? Dikejar penculik? Ya. Mana penculiknya? Mana penculiknya, ha? Sana, ha? Tuh. Aduh. Pak Ade. Ini Pak De, masa Pak De nyulik kalian gimana sih? Bukan saya penculiknya. Udah dong, Pak Ustadz, mendingan kita selesaikan di pondok aja deh. Udah gak kuat saya. Sebentar. Itu maksudnya, Jaki emang bedul yang nyulik? Ini gimana sih, masanya nyulik orang pesantren sendiri? Bukan Pak Ustadz. Bukan aneh. Bukan, masalahnya penculiknya mana? Saya gak sabar pengen ngoleng jurus ular derik saya nih. Pak Ustadz, udah pada capek. Udah pada lari-lari. Mendingan kita ke pondok, selesaikan secara musyawarah, kita ngobrol-ngobrol, biar bisa selesai. Kalau di jalan, capek. Pulang aja? Iya. Nanti berantem dong saya? Ntar. Pending aja dulu, pending. Berantemnya? Iya. Yeah. Ya, nggak seru nih. Jadi pulang aja ke pondok nih? Iya. Ayo deh, pulang deh. Betul. Baru pulang, berantem. Iya. Kalau kami gimana nih, bos? Ayo deh, yuk. Ayo deh, pulang deh. Yuk, Pak De. Aduh. Oh iya, bener. Gara-gara nggak jadi berantem, jadi keder saya. Ribet deh jadinya nih. Bayi ini malah dibawa ke pesantren, bro. Untuk masalah ini, sebaiknya kita langsung aja lapor kepada polisi ya. Agar polisi bisa bertindak cepat dan tegas kepada para penculik bayi itu. Dan si bayi itu pun bisa segera cepat bertemu dengan orang tuanya. Gimana? Setuju, Anjir. Baik. Terus, bayi itu ada di mana sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, dede bayinya sekarang udah tidur, dijagain sama Positi. Oh, Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu sekarang giliran Ustadzah tidur, jagain sama saya. Ustadz, gak boleh. Ya, saya kan cuma niat baik tadinya. Maksud saya, Haikal, kemudian Ma'il, Asun, Lukman, dan juga Sobri kembali ke kamar kalian sekarang juga. Yang jagain sama Ustadz? Buaya. Untuk gede, kita jagain. Ustadz, gimana kalau misalkan penculiknya masuk ke dalam pesantren, Ustadz? Wah, rapi tenan ini, Ustadz. Betul, Iku. Katanya Haikal, betul tenan. Pasti mereka tuh gak bakal dimacu, Ustadz. Betul, toh? Tuh. Baik anak-anak, untuk masalah itu kalian gak perlu pikirin ya. Biarkan para pengurus pondok ini yang memikirkannya. Nah sekarang kalian mendingan kembali ke kamar kalian. Nanti Ustadz akan minta Pak Serikiti untuk memperketat penjagaannya 24 jam ya. Jadi kalian gak perlu khawatir, fahim tum? Fahim dah Pak Ustadz. Yaudah, sekarang kalian balik ke kamar ya. Waalaikumsalam. Tidur ya. Langsung tidur ya. Jangan ngopol. Iya. Jangan ngopol. Jadi kaki, gosok gigi, biar gak ngopol. Girls, ini parah ya, seru banget. Sekarang itu lagi ada penculikan. Aduh, pokoknya Najwa Dinda, kamu tuh harus jaga seketat-ketatnya Princess Lia. Karena Princess Lia kalau diculik itu limited edition, gak ada lagi yang kayak Princess Lia. Oke? Oke. Princess Lia tuh takut. Astagfirullahaladzim. Mbah, Amelia, mana ada penculik yang mau menculik kau? Karena kan jajan kau itu banyak, jadi penculiknya itu pasti rugi bandar. Betul. Enak aja, namanya juga seorang princess, pasti banyak diincar sama orang-orang buten. Oh iya, sekarang kamu gak boleh terlalu deket sama princess, oke? Minimal itu 1 meter, gak boleh lebih dari itu, oke? Yes, yes, yes.